Halo semuanya, kita ketemu lagi di Entrepreneurs Channel. Oke guys, jadi kali ini gue nggak bikin video mockup ya, tapi kali ini gue bakal bikin video gimana sih caranya download mockup di channel ini. Nah, kenapa gue bikin video ini? Karena tuh biasanya banyak banget yang komen, "Bang, gimana sih cara downloadnya? Anjir, ini linknya spam, ini linknya nipu, linknya error dan sebagainya." Nah, padahal itu ya karena nggak tahu aja cara downloadnya gimana gitu. Nah, pada video kali ini gue bikin penjelasannya bagaimana cara untuk mendownload mockup di channel ini. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, kita ambil saja salah satu contoh video di channel Entrepreneurs-nya. Ini udah di halaman channelnya, kita pilih aja video yang terbaru. Nah, kita klik. Nah, misalkan seperti ini, kalian udah tonton. Nah, yang biasanya juga pada nggak mau nyari tuh passwordnya di mana. Padahal di sini kalian bisa baca. Nah, kita stop dulu. Kalian bisa baca di sini ada keterangannya. Nih, password muncul huruf demi huruf di pojok kanan atas layar kalian. Pojok kanan atas berarti kan di sini nih. Nah, berarti kalian perhatiinnya di sini. Coba kita tonton ya. Nah, kalian sambil tonton penjelasannya gimana sebelum kalian lebih jauh nih ngeklik-ngeklik link dan sebagainya. Kalian tonton dulu seperti ini ya. Ya, kita sambil nunggu aja ini. Nanti dia sekali muncul bakal di sini kelihatan. Nah, munculnya tuh satu per satu. Jadi kalian harus sambil nyimak juga sambil lihat di sini, dan munculnya juga nggak secepat kilat. Jadi kalian bisa sambil ngeliatin juga di sini juga kelihatannya cukup jelas lah. Nah, kita sambil tunggu seperti ini. Nah, di sini ya, passwordnya seperti ini. Kita stop dulu. Dia akan muncul terus menerus di sini. Nah, kita ini di 360. Internetnya agak lambat nih. Nah, ini seperti ini ya. Dia akan muncul di sini sampai ujung banget di sini, nanti dia akan muncul. Nah, ini masih ada nih di terakhir-terakhir nih. Pokoknya dia muncul satu demi satu tiap berapa detik atau berapa menit sekali. Nah, kalian kumpulin tuh dirangkai dari awal sampai akhir passwordnya apa. Nah, setelah kalian udah tahu passwordnya apa, kalian langsung ke kolom deskripsi. Nah, di sini ada nih link download here. Di sini nih udah jelas nih, download di sini. Nah, kalian klik. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman website. Nah, ini website Entrepreneurs, di sini websitenya. Nah, kalau kalian di sini muncul iklannya aneh-aneh, ya berarti kalian suka searchingnya yang aneh-aneh di sini. Jadi misalkan muncul game, ya berarti kalian mungkin senang searching game dan sebagainya gitu. But anyway, setelah itu kalian pasti akan baca sedikit. Di sini juga ada nih, download here. Nah, di sini juga ada kasih keterangan nih, jika muncul error pada saat extract, berarti password masih salah. Nah, kalau kalian ada tulisan korup atau error, kalian bisa langsung balik lagi ke videonya dan dicari lagi passwordnya. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian rasa sudah benar, kalian klik aja download. Nah, di sini biasanya nih bakal mulai tuh keluar password nggak jelas, link sampah. Nah, dia akan auto direct link ke link nggak jelas nih, biasa kayak gini nih, random sesuai pengiklan dikasihnya apa. Nah, kalian close aja dulu, klik lagi. Ini belum, biasanya sampai 3 kali. Nah, close lagi, sekali lagi paling. Nah, pokoknya dia sampai muncul ke halaman drive. Nah, kita tunggu aja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ya kalian tinggal download aja. Kalau udah di halaman drive seperti ini, berarti ini sudah siap untuk di download. Jadi tidak ada alasan lagi linknya rusak dan sebagainya. Cara seperti itu, kalaupun di handphone ya kalian tetap seperti itu. Jadi dia akan direct ke halaman lain, tapi nanti kalian tekan kembali, klik ini lagi, biasanya maksimal paling 3 kali. Nah, kalian langsung aja di sini tekan download. Nah, ditunggu, dia akan ke halaman download seperti ini. Nah, ditunggu saja sampai selesai. Nah, kita tunggu ya. Nah, misalkan kalian udah selesai, nanti passwordnya bakal keluar, disuruh masukin password maksudnya. Nah, passwordnya kalian dapat dari video yang ini gitu.
video yang habis ditonton. Jadi nanti kalian tinggal buka atau ekstrak dengan password yang kalian temukan di sini. Begitu guys, kira-kira kurang lebihnya. Nah, satu lagi, misalkan kalian malas nyari passwordnya, seperti biasa gue juga udah jelasin, kalian bisa langsung ke halaman Traktir ID. Nah, di sini di kolom komentar yang dipin nih, kalian bisa klik showcase. Ini untuk yang berbayar ya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini adalah mockup-mockup yang bisa kalian beli secara langsung tanpa password. Nah, kalian juga bisa perhatikan di sini. Nah, ini ada 5 tulisan ya. Kalian bisa lihat 5. 5 berarti 5 kali. Kalau 5, 5 kali. Kalau 1 berarti 1 kali. Nah, kalau kalian beli yang 5, kalian bisa buka yang 1. Tapi kalau kalian beli yang 1, kalian cuma bisa ngambil yang harganya 1. Kalau 12 berarti beli 12 gitu. Nah, harga 1 supporter itu berapa? Kalian bisa cek seperti ini. Nah, ini dia harganya. Sangat murah sekali. Kalian bisa tambahkan kalau misalkan mau sekalian traktir. Nah, kalian bisa tambahkan sampai berapapun itu. Tapi harga minimumnya segini. Kalian tinggal next. Nah, kalian di sini bisa nulis lah, mau misalkan mau bilang apalah di sini, bebas kalian pesan-pesan, nanti gua balas di sini. Nama kalian juga bisa, atau kalian juga bisa jadikan pesan private atau anonim. Nah, kalian next. Nah, kalian di sini juga ada opsi pilihan membayar menggunakan berbagai macam bank seperti ini ya. Bisa dari e-wallet ataupun dari bank-bank konvensional lainnya. Nah, kalian tinggal transfer aja deh. Setelah itu kalian bisa buka halaman ini dan kalian langsung pilih semua mockup yang ada di sini. Selama 1 bulan kalian bisa download ataupun akses ini. Nah, setelah kalian download ya udah nggak perlu beli-beli lagi pastinya gitu. Nah, di sini ada yang terbaru nih. Ada yang dari mockup retro yang ada talinya guys. Jadi ini retro yang vintage ada talinya di sini. Harganya tapi 5 supporter. 5 supporter berapa di sini? 175. Karena ini emang mockupnya masih eksklusif ya. Kalau yang lainnya ini 1 supporter aja, kalian bisa bayar segini, kalian bisa buka semua mockup yang harganya 1 supporter dengan bayar sekali aja. Jadi semuanya di sini yang tandanya 1, kalian bisa beli dengan bayar 1. Kalau beli 5 ya berarti bisa buka yang 1 juga. Kurang lebihnya begitu guys. Jadi misalkan kalian nyari passwordnya nggak ketemu-ketemu di sini, misalkan ya kalian tinggal ada opsi lainnya, kalian beli. Kalau misalkan nggak mau keluar uang ya kalian cari passwordnya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ada satu lagi, kita coba ke halaman ini, halaman awal, soalnya ada yang satu lagi cara downloadnya. Nah, kita coba dulu ya. Nah, di sini biasanya ada nih. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada opsi download tanpa password, tapi iklannya banyak sekali. Nah, ini kalau kalian emang sabar nyarinya bisa tanpa password dan nggak harus beli. Nah, kita coba ya. Nah, ini websitenya beda lagi nih, dia langsung direct ke jasa penyedia shortlink lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini seperti ini tampilannya, nggak usah bingung, ikutin aja. Get mockup Corel Draw jersey seperti ini. Nah, kalian ikutin ini nih, pilih aja misalkan 1, I'm interested seperti ini. Nah, nanti dia sampai 3-3 ini checklist, learn more aja dulu ya. Emang begitu, harus ngikutin iklannya dulu seperti ini, pura-pura scroll dulu berapa detik. Nah, ini di accept aja. Nanti kalian sambil cek lagi, kalau dia udah centang kayak gini checklist berarti udah bisa. Kalau belum ya kalian coba-coba scroll dulu lagi, lalu klik lagi seperti ini. Nah, nanti dia bakal kecentang dengan sendirinya. Kita learn more lagi, nanti dia akan balik udah bisa. Nah, kita scroll dulu ya. Dia emang kadang ada penyedia iklannya agak yang lama seperti itu guys. Nah, lalu kita refresh, kita coba ya. Emang agak ribet nih kalau yang banyak iklannya, kan sesuai yang di keterangannya nih, mass ad ataupun iklannya banyak. Nah, seperti itu guys, dia langsung setelah dia udah melewati berapa kali kunjungan ke website lain, nanti kalian bisa langsung ke sini, dan ini tanpa password ya.
Jadi kalian nggak perlu ngumpulin di sini passwordnya apa, kalian download videonya untuk cara menggunakannya aja. Jadi nanti di sini udah tinggal download tanpa password. Kurang lebihnya caranya seperti itu. Tapi nggak semua mockup ada opsi ini ya. Kalau yang nggak ada opsi ini berarti ya kalian harus pakai password atau beli. Jadi begitu guys, cara download mockup-mockup di channel Entrainiverse ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi tuh kalian bilang linknya rusak, linknya error dan sebagainya, apalagi yang sampai spam komen nggak jelas itu. Padahal kan tinggal tanya aja. Nah kalau satu lagi, misalkan kalian bingung, klik-klik sana sini nggak bisa juga, kalian tinggal kontak aja nih, ada nomor di deskripsinya. Kalian bisa tanyakan ke sini, tapi langsung sebutin aja passwordnya. Kalau udah benar, gue kasih tahu direct linknya. Kalau belum ya kalian cari dulu passwordnya sampai benar gitu. Nah kurang lebihnya seperti itu guys. Nah misalkan kalian juga butuh custom design ataupun custom mockup lainnya, kalian bisa tanya-tanya juga lewat kontak yang ada di sini. Kalian bisa tanya-tanya gratis. Kalau cocok kita gaskan kerjakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Segitu aja guys untuk penjelasan cara download di channel Entrainiverse Channel. Jadi semoga ini membantu buat kalian yang kebingungan cara menulisnya gimana. Nah kita sampai di sini saja videonya. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. See you guys, bye-bye.